Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi waktu nuang nggak kelihatan ya. Tapi yang ini adalah oli Mavic 20W50. Yang ini adalah Castrol GTX15W50. Ini adalah Mesran SAE 40 dan ini adalah oli Kyosho 20W50. Maaf tadi penulis kacau, videonya nggak kerekam. Ya wis lah ya. Yes, sudah ya. Jadi yang ini Kyosho-nya bagaimana? Agak gelap ya, tapi banyak berkurang ya. Yang Mesran masih lebih apa? Kuning, nggak terlalu gelap. Volumenya masih banyak. Terus kemudian yang apa jenis? Apa Castrol GTX ternyata hitam sih ya, hitam tadi menghitam lebih cepat juga. Yang Mavic ini sebenarnya ya lumayan juga, tapi ya nggak seawet Mesran SAE 40, walau lebih awet dari Castrol GTX. Sudah hitam juga ya, kelihatan nggak hitamnya? Ya wes gini, kalau dari sisi yang cepat rusak adalah Castrol GTX dulu, baru diikuti Mavic, baru diikuti apa Kyosho yang menguap lebih dulu. Ini kalau tanda pelangi ini mungkin aditif ZDDP nya banyak ya. Terus yang Mesran SAE 40 sudah menghitam juga, tapi ya masih kondisinya lebih baik daripada Kyosho atau yang lain-lain. Ya wes itu aja. Ya kesimpulannya mengecewakan sekali karena Castrol GTX nggak sesuai dengan harapan. Wes, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.